yakin beramal soleh dan minta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali berbuat maksiat dan selalu memohon maaf, memohon ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Allah Ghafur Rahim. Serta mohon kepada Allah agar mendapat husnul khotimah. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul di tempat yang dalam acara yang sangat mulia berzikir bersalawat berdoa baca maulid Habibina Muhammad SAW menyebutkan nama-nama orang-orang yang saleh dan menyebutkan berkali-kali nama as-salih salihin Habibina dengan menyebutkan orang-orang yang soleh tanzil rahmah indah fikir salihin tanzil rahmah ketika menyebutkan nama orang-orang yang soleh tanzil rahmah bagaimana bidikir as-salih salihin bagaimana dengan menyebutkan orang-orang yang paling soleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita mengetahui kemuliaan Nabi, otomatis timbul dalam hati kita cinta dengan Nabi SAW. Kalau kita cinta dengan Nabi, pasti dibuktikan dengan ketaatan kepada Habibina Muhammad SAW. Man arama Rasulullah mahabbah, wa man ahabbahu adha'ah, wa man adha'ahu faqad adha'allah, wa man adha'allah dakhalahullah jannah birahmatih. Orang yang mengetahui kemuliaan Nabi pasti pasti akan cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan yang paling mengetahui secara terbukti Allah, kita ketahui hanya sebagian saja. Masih banyak kemuliaan kepada Nabi yang tidak ada mengetahui kecuali Allah Rabbul Izzah. Mulianya yang luar biasa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung, alhamdulillah, kita jadi umat Habibina Muhammad SAW. Ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Walaupun umat Nabi, umat yang paling pendek umurnya, tapi kemuliaannya melebihi daripada umat-umat terdahulu. Dulu, umat dulu ada yang 1000 tahun, ada yang lebih, ada yang hampir 1000. Ada 500 tahun itu umat-umat dahulu. Tapi kalau umat Nabi justru umurnya yang terpendek antara 60-70 tahun. Walaupun ada yang lebih daripada 70, juga ada yang kurang dari 60. Tapi kalau kita bicara umur antara 60-70, hasad umat ma baina 60 wa 70. Tapi lihat cintanya Nabi dengan umat yang luar biasa. Keistimewaan kepada umat yang Nabi SAW diberikan Allah yang luar biasa. Di antaranya yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Satu malam saja, satu malam khairan min alf syahr. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kira-kira 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Kalau dapat disalkan lewat pada 10 kali saja, berarti sudah berapa jumlahnya? 830. Kalau 20 tahun, ya kali juga. Kalau 30 tahun, 830 kali 3, dan seterusnya. Mengetahui tentang Lailatul Qadar atau tidak, pasti terjadi. Dan dapat pahalanya. Betul, orang yang mengetahui lebih istimewa. Karena mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tapi Lailatul Qadar pasti terjadi. Dan ini kemuliaan yang diberikan kepada umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rabbi asyani wa darani.
محتاجان إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائله قد أتاه الله بالفرج يا رسول يوم داد الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول baru Lailatul Qadar saja sudah mulianya luar biasa. Anggap misalkan orang tersebut umur 60 tahun plus dengan Lailatul Qadar berapa tahun? Masya Allah, keistimewaannya lebih seribuan tahun. Kalau umat tahun umur panjang tapi tidak dapat Lailatul Qadar, umat Nabi umurnya pendek tapi dapat Lailatul yang Lailatul Qadar khairan min al-shahr. Ini baru Lailatul Qadar. Yang kedua, masya Allah, orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit atau isyraq, kemudian mengerjakan sholat sunnah dua rakaat, pahala orang tersebut seperti mengerjakan ibadah haji dan umrah sempurna. Nggak pakai paspor, nggak pakai manasik satu, nggak pakai suntik apa, mana istilah, mulai macam-macam, nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai lapor RT RW apa cuma jauh dah. Nggak pakai setor dulu enggak, nggak pakai adin enggak. Siapa orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, cara sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbenam, matahari terbit, kira-kira sudah isyraq, mengerjakan sholat isyraq mendapatkan pahalanya seperti pahala haji dan umrah tamah sempurna. Dan ini dia yang salahkan setiap hari. Bagaimana saja setiap hari, Pak? Kalau haji misalnya setahun sekali, enggak mungkin haji setahun dua kali, apalagi 3-4 kali. Kalau umrah bisa sehari aja berkali-kali, siang malam balik sore. Tapi kalau haji agak bisa hanya setahun sekali saja. Tapi dengan mengerjakan seperti itu, sholat subuh berjamaah, berzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat isyraq dua rakaat, mendapatkan pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Dan ini dia dilaksanakan di mana saja, walaupun di Indonesia sekarang ini. Dan ini bisa dikerjakan tiap hari, Pak, tiap hari. Masya Allah, tiap hari dilaksanakan. Kalau kerjaan seperti itu dapat pahala terus penuh seperti haji dan umrah. Masya Allah, sempurna. Bukan artinya menggugurkan ibadah haji, nah, tapi pahalanya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah, ini umatnya desa Umat Marhum. Siapa orang yang mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib,
sunnah dua rakaat, enam rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Setelah salat maghrib seperti beribadah 12 tahun lamanya. Ya Allah, 12 tahun kira-kira kalau kerjakan 10 hari saja. 20 tahun sudah 10 tahun. Seakan-akan 10 hari, seakan-akan umurnya 120 tahun. Kalau 100 hari, sudah efek. 1000 hari, apa? Kalau tiap hari, kalau kerjakan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat, 2 rakaat setelah sholat isya, seakan-akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau membaca Al-Quran 3 kali saja, Qulullah dibaca 3 kali, seakan-akan khatam Al-Quran. Sebab 1 kali Qulullah, Thuluthul Quran, 1/3 Al-Quran, kalau 3 kali seakan-akan. Kalau baca Yasin saja, Yasin dibaca seakan-akan 10 kali khatam Al-Quran. Masya Allah, umur boleh pendek tapi pahala Masya Allah luar biasa besar. Untung umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur boleh pendek lah 60-70, yang muda masih milik, yang tua bulan sudah tua, orang sudah lebar. Enggak, kadang-kadang muda dua. Benar-benar kadang-kadang muda dua. Ada yang kira-kira ada dua, ada enggak? Ada. Masya Allah. Cucu dua, ada gak? Ada. Sehat dengan sakit. Sehat dua, ada gak? Ada. Pejabat dengan pejabat dua, ada gak? Ada. Konglomerat dengan konglomerat dua, ada gak? Dan mampir dengan sakit, lebih dua, ada gak? Tua, kalau yang masih karena tua. Kadang-kadang ada yang 20 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, di perut ibu juga meninggal. Kematian itu yang menentukan Allah. Ada yang siang, ada yang malam, ada pagi, ada sore. Kalau orang sakit yang menyembuhkan hakikatnya Allah. Walaupun kita pergi ke dokter, ada orang sakit mah, dokter ahli luar biasa pentingnya, diobat oleh obat tidak termati ya mah, mati ya mah. Kira-kira Soekarno mati nggak? Soeharto? Gus Dur? Jokowi? Jokowi belum. Tapi kalau mati kita juga akan mati. Semua manusia pasti mati. Kulo nafsin, kulo nafsin. Setiap nafas daripada makhluk Allah pasti merasakan ke. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Jadi umat Nabi umur pendek, tapi lihat kalau betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ya Allah, beruntung yang luar biasa besarnya, pahalanya sangat besar. Kalau dikatakan saja salat sunnah 2 rakaat sebelum habis adzan sudah subuh, fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Mungkin 5 menit selesai. Tapi pahala salat sunnah tersebut khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Masya Allah. Puasa sunnah saja sehari puasa sunnah tadi katakan. Lau anna rajulan sawma yawman tatawwa'an tuma utiya min al-ardi dhaban lam yastawfi thawabahu duna yawmal hisab. Kalau seandainya ada orang berpuasa sunnah sehari saja, sehari puasa sunnah kemudian diberikan emas sepenuh bumi ini, masih belum cukup dengan pahala yang disediakan Allah di hari hisab. Coba mat. Tapi sekarang mereka dinaik. Kira-kira duga berapa sekarang? Terakhir ada yang tahu. 200? Itu pahala itu. Berapa? Dulu 9.
Sekarang ada katanya, cuma tanya ibu-ibu yang paham. Ada yang bilang satu juta lebih. Itu baru 1 gram. Kira-kira kalau 1 kilo berapa? Kira-kira ini kamu apa ya? Kamu ada ya? Kamu ada yang penuhin dengan Mas Putih kira-kira berapa? Bekasi penuhin dengan Mas Putih. Jakarta, Indonesia, Asia. Nabi kata lakukan narajulan sama yaman tatawuan lalu ma'udhiya minal ardi habar lam yastau bidawabah. Mumin ini penuhkan dengan Mas Mumin diberikan kepada orang yang berpuasa saja macam cukup dengan pahala yang disediakan oleh Allah. Ya Allah, ya untuk umat Nabi kampung kita hidup di alam dunia banyakin beramal soleh dan minta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali berbuat maksiat dan selalu memohon maaf, memohon ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah. Allah Ghafur Rahim. Serta mohon kepada Allah agar mendapat husnul husnul. Bagi setan kalau ada orang minta kepada Allah apa kata setan qasama dhahri alladhi yas'alu Allah ta'ala husna khatimah, menghancurkan punggungku adik usahaku bagi orang yang minta kepada Allah husna khatimah. Karena setan muda manusia dengan liciknya bermacam-macam godaan luar biasa. Ini orang alim budak, ini orang kaya budak, ini orang miskin budak, ini sehat budak, ini orang budak budak, ini orang tua jabal budak, ini orang rakyat budak, ini macam-macam budak. Maka ada kita namanya talbir iblis. Beraneka macam budak, budak, setan budak. Licik sampai-sampai ada orang mengerjakan salat raweh 20 rakaat 7 menit. Berapa rakaat? 20 menit. Ada enggak? Masuk TV, lihat. Di WA berkali-kali. 20 rakaat 7 menit. Kapan bacaan? Kalau imam bisa mampu gimana? Ini jumlah sendiri, jumlah semua. Gimana tuh maninanya? 7 menit. Ya Allah, ya yang sakti diterima, minta kepada Allah ibadah yang benar dan selalu minta kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta kepada Allah agar ibadah yang diterima oleh Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bertobat kepada Allah. Sungguh Allah menerima maha tobatnya hamba-Nya. Allah Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya. Tinggal ada orang malas ibadah, justru maksiat berat luar biasa. Jadi kita beruntung di malam hari yang berbahagia ini. Sahih al-Bait mudah kita bersama berkumpul di tempat yang baca maja Allah berkali-kali salawat kepada Habibina Muhammad. Sekali saja bersalawat ibarat ada Allah berapa kali alimi salat ala Nabi Muhammad wa qabuluha hadun biduni daraduni a'maluna بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد سنتيسا كذلك كريم الصلوات كبار النبي صلى الله عليه وسلم فقبول أحد بدون تردد di temanya salawat tersebut pasti gak ada keraguan sama sekali. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi pasti salawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainu qabuli wa rabbiha, amal perbuatan kita antara diterima dan tidaknya kecuali salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sekali kita bersalawat di barat ala Allah 10 kali man salli alaihi wasallam sallallahu alaihi bi asyra kita baca di barat ala Allah 10 kali kalau ditanya yang balas siapa yang balas siapa yang balas siapa berapa kali kita manusia bisa lisan kadang-kadang ada merokok, lisan bermacam-macam omongan, kadang-kadang sumpah palsu. Tapi kalau menggunakan lisan tersebut, berselawat kemana sekali saja dibalas oleh Allah 10 kali. Sampai ulama kita mengatakan, "Lau sallallahu ta'ala ala 'abdihi umrihi marratan wahidah lakafa dzalika syarafan wa karam." Kalau seandainya Allah berikan selawat sekali saja kepada hambanya seumur hidup, sungguh hamba tersebut sangat mulia luar biasa karena mendapatkan selawat dari Allah. Akaifa bi'ashri salawatin ala kulli salatin usalliha al-muslim ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selawat dari Allah 10 kali diberikan kepada hambanya yang mau selawat kepada hamba sekali saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi macam-macam beramal, solatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya, ditimbang dengan solawat dari Allah. Solawat dari Allah dibandingkan amal perbuatan kita. Kalau kita beribadah berpuasa yang pagi malam sore, seumur hidup ditimbang ibadah kita dengan timbangan ibadah dan selawat dari Allah sekali saja lebih berat selawat dari Allah dibandingkan amal perbuatan kita karena selawat itu dari Allah. Allah yang berikan selawat sekali kita. Kita manusia, kita makhluk Allah Khalik, masya Allah. Ini masyaallah. Bagaimana Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Habibullah Muhammad sallallahu yang mendapatkan selawat dari Allah bukan sekali bukan dua kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini keutamaan yang luar biasa. Innallaha sesungguhnya Allah dahulukan dengan kalimat inna dan di dalam Al-Quran Al-Karim Al-Quran pasti benar Al-Quran firman Allah dahulukan dengan kalimat inna sesungguhnya sebagai tauhid sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah perhatikan wa malaikatahu dengan lafaz jamak malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia malaikat adalah makhluk yang ma'asum terjaga dari segala kesalahan wal malakul hadhi bila bila bawala nama lahum gak ada apa gak ada ibu gak makan gak minum gak tidur malaikat beda dengan syaitan walaupun sama-sama kita dengan makhluk halus kita gak bisa lihat tapi syaitan bisa makan bisa minum. Tahu setan makan minum. Kalau setan makan dan minum setan perlu. Tempatnya zandra tidak mungkin masuk dalam surga. Kalau makan minum setan tersebut pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Jadi kalau ada manusia kalau makan dan minum pakai tangan kiri kayak setan. Ya, ngomong ya. Ya. Makanya pakai tangan kan begitu mau minum apa tuh minum dulu pakai tangan kiri
makan nasi pakai tangan. Begitu makan apa? Sate atau kerupuk di tangan kiri. Ya kalau sakit atau mungkin tangannya buntung hanya satu itu mampu. Namanya lagi sakit atau ada untung. Isa dua-duanya jalan kanan jalan kiri. Mas, ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ada. Mana orangnya? Banyak. Ya Allah, ya makan tangan ya Allah. Kalau makan tangan itu sangat terkadang-kadang makan tangan kan dan minum tangan kiri, bah. Depan orang lagi, masya Allah. Depan orang, depan Ustaz. Pakai tangan kiri. Orang yang makan minum pakai tangan kiri kayak setan. Jadi bayar jadi. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saya berada? Baik di perkawat ramai, di rumah, dibiasakan, mungkin sering lupa. Niat ingat. Maaf, pakai tangan kan. Hidupkan sunnah Nabi. Bukan tangan hanya kebenaran saja. Tapi ingat, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menganjurkan. Hidupkan tangan kan. Kecuali ada mungkin sakit atau tangannya satu lain berkanan. Tapi kalau bisa, kalau makan, kalau minum pakai tangan kanan. Kalau setan pakai tangan kiri. Ya, minumnya tangan kiri kayak setan. Ya Allah, ya kita nanti alhamdulillah. Coba kita perhatikan Allah. Kalimat sholuna dengan fi'il mudhari, bukan sholat, bukan. Kalau sholat fi'il madhi, coba kita bahas tentang ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu, sholat fi'il madhi telah berlawan. Tapi di sini kalimat sholuna dengan fi'il mudhari. Apa faedahnya fi'il mudhari? Fi'il mudhari halu istifal. Untuk sekarang akan datang. Maka ulama kita mengatakan sholuna ditajaddud wa istimrar. Terus benar continue salawat dari Allah, salawat dari malaikat Allah kepada habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali saja seumur hidup dapat salawat dari Allah sudah beruntung. Bagaimana hari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus salawat dari Allah dan dari malaikat-malaikatnya kepada habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ditambah lagi yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja merasa beriman kepada Allah, mau pejabat mau rakyat, mau golongan mau melarat, mau laki mau perempuan, mau jenderal mau menteri, siapa saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu adalah fil amal yang memerintahkan Allah sallu alaihi kepada habibun sallimu tasliman dan memberikan salam kepada habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mulia luar biasa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah ada habibina Muhammad sallallahu. Kemuliaan beliau melebihi daripada segala-galanya alim ini langit atau bumi. Kemuliaan beliau melebihi daripada segala-galanya sekali berjanda. Ma ba'dallah illa hamdina Muhammad. Wa ma fa'amasak illa Allah. Tidak ada kedudukan setelah Allah kecuali Muhammad SAW. Tidak ada kedudukan di atas Muhammad kecuali Allah. Yang mengatakan kemuliaan Nabi SAW pun hanya Allah. Allah, Allah. Kita beruntung sebagai umat Habibina Muhammad Sallam yang sangat disayangi oleh Habibina Muhammad Sallam. Mari cintai Nabi Muhammad Sallam. Hidupkan sunnah Nabi Sallam. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada Habibina Muhammad Sallam. Berziarah kubur wajib atau syafaat.
Siapa orang yang bisa menjarah kuburanku, niscaya dapat syafaat dari aku. Mudah-mudahan kita semua bisa memimpi bertemu dengan azab. Mimpi Nabi adalah mimpi yang hak, karena setan tidak bisa menyerupai seperti Nabi SAW. Siapa orang yang pernah mimpi Nabi pasti akan berjumpa dengan Nabi bin Yaqadah secara terjaga, secara sadar ketemu dengan Nabi SAW. Kata ulama mengatakan minimal setidak-tidaknya anda sakaratul maut ketika meninggal dunia, ketika akan mati, di situ akan nampak Habibullah Muhammad SAW. Kalau seandainya dia mampu, maka bisa berkali-kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak menunggu sakaratul maut, berjumpa berkali-kali. Lihat sejarah para awliya, para salihin, dalam kitab Al-Musafir, dalam kitab Syahadul Bushiriyah, dalam kitab Masyarawi, dan lain-lain sebagainya. Banyak menceritakan tentang hikayat-hikayat orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Al-hikayat jundun min jununillah yuqawi biha qulub al-muridin. Hikayat-hikayat sejarah-sejarah orang-orang yang soleh, jundun min jununillah, tentara daripada tentara-tentara Allah, yuqawi biha qulub al-muridin, menguatkan keimanan orang muslim, orang yang harapkan ridha dari Allah. Sejarah-sejarah para ulama, para salihin banyak. Sampai-sampai kalau kita ketahui Al-Imam As-Suyuti, bukan Al-Suyuti Madhab Syafi'i, salah satu tafsir Jalalain kalau Al-Imam As-Suyuti, beliau bertemu dengan Nabi SAW fil yaqadah. Bukan hanya mimpi saja. Berapa kali? Kali, dua kali, tiga kali. Beliau katakan, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 70 marrah fil yaqadah. Nabi sallallahu lebih daripada 70 kali fil yaqadah. Ketemu dengan terjaga, ketemu dengan sadar lebih daripada 70 kali. Sekali sudah sangat hebat luar biasa mimpi dilempar. Apalagi secara yaqadah. Imam Suyuti ketemu dengan Nabi sampai lebih daripada 70 kali. Dalam salah satu pertemuan tersebut, Al-Imam Suyuti radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, apa pertanyaannya? Coba, hal ana min ahli jannah, apakah aku termasuk penghuni jannah? Sejenak kenikmatan yang luar biasa, Pak. Berbeda dengan neraka, asama. لا يستوي الذين لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Enggak sama penghuni neraka dan penghuni jannah, orang-orang yang beruntung. Jannah kenikmatan luar biasa terus menerus. Orang yang auzubillah kafir yang masuk neraka dapat siksaan terus menerus. Kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Orang kafir yang masuk neraka, kalau sudah masuk neraka tidak mati, tapi kulitnya masak matang. Kalau sudah masuk Allah terbaharui, dibakar lagi liyadukul adab, untuk merasakan siksaannya. Kalau kita lihat sate ayam, ada sate kambing, betul-betul? Betul. Sate ayam, sate kambing yang dibakar itu, kambingnya sudah mati, tidak ada rasanya. Sate ayam sudah mati, tidak ada rasanya. Ayam makan, kambing yang masih hidup. Ayam masih hidup, bikin sate. Kabur. Baru dibakar. Jadi waktu bakal bikin sate ayam, sate kambing, itu dalam-dalam mati, enggak ada apa-apa. Tapi manusia, lihat, kalau masuk ke dalam maka, bukan ada maka meruh, berasa, na'udzubillah min dzalik, berasa. Ya Allah, neraka luar biasa. Kalau sudah masa anggota pada kulitnya, Allah berbahagia masuk ke dalam neraka lagi. Untuk apa? Liyadzuqul adab, untuk merasakan siksaan. A'udzubillahi min syaitonir rajim. Hayya luar biasa. Paling ringannya saja sisa kita. Paling ringan, coba dia paling ringan.
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أهمز قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا فإنه لأهونهم عذابا Paling ringan api siksa api neraka sebagaimana orang yang menginjak bara api sampai otaknya mendidih, ia merasakan bahwa ini ada sesuatu tidak ada di atas ini. Ternyata Nabi kata innahum adzab, itu paling ringan siksaannya bara api neraka. Kalau bara api di dunia diinjak paling agak luka, tapi kalau bara api neraka na'udzubillah diinjak otak, dia merasa ini yang paling berat, gak ada lagi. Ternyata itu yang paling ringan. Gimana yang berat? Na'udzubillah min dzalik. Habibullahu yakum kama tidak dijaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa dosa. Berbeda suasana yang luar biasa. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, ya Allah, perbandingan dunia dengan akhirat, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat bagikan lautan yang begitu luas luar biasa. Lautan yang lebih luas daratan, lautan besar. Kita masuk ke jari kita satu saja, cemplungkan masuk ke dalam adalah lautan tersebut. Kemudian kita lihatlah air yang menempel dalam satu jari yang sangat sedikit, itu bagaikan kenikmatan dunia. Adapun air laut kenikmatan akhirat. Kira-kira bandingannya berapa? Yang bisa diperhitungkan? Segelas saja, misalnya segelas kan, kalau sebanyak segelas, ini segelas, masuk ke jari kita satu, dihitung coba, air yang menempel di jari apa di air yang di gelas, bagaimana ember, kolam, kali, sungai, danau, laut dimasukkan ke laut, Allah, iya, angka sabar di dunia Pak, sabar. Bukan tempat tinggal abadi, sebentar bakal tinggal. Ada orang konglomerat tanahnya hektaran, Pak, duitnya jutaan miliaran, banyak triliun dolar. Senjatanya banyak, punya bom, punya brand, punya mati. Kira-kira di bawah gua. Duitnya enggak di bawah. Maksa enggak di bawah. Tanahnya hektaran enggak di bawah. Bahkan yang baru kawin saja, baru kawin isinya cocok, dua-duanya masih muda, mati si suami, kira-kira isi yang masih hidup masuk ke kuburan, di kubur. Katanya kita sih hidup semangat, kira-kira di kubur. Atau dibalik, isinya cocok betul, ya Allah, baru kawin, kira-kira di kubur gak? Dikubur gak? Apakah dikubur? Kubur. Kira-kira suami itu dikubur gak? Enggak. Cari lagi barangkali. Mulai kesana kemana? Kan isi aja begini. Ada istrinya. Suami yang meninggal istri aja. Ada. Suami yang meninggal mesti. Kan gitu. Ya Allah, ya hati-hati. Kalau seandainya suami istri mati, dua-duanya mungkin tabrakan. Dua-duanya mati, dikubur juga masih mati. Enggak sekuburan orang. Ada enggak sekuburan orang? Coba lihat kubur orang di pinggir. Waduh, kubur raksasa di sana, enggak ada juga jauh. Ada enggak kubur raksasa di sana? Sampai COVID juga ada. Oh, kenapa jadi kok lama? Jauh, kesian pada orang. Tapi kematian bukan menyeramkan. Justru kematian itu nasihat buat kita. Nasihat itu ada dua, ada yang diem, ada yang bicara. Yang diem kuburan, yang menyeramkan.
Ini kadang-kadang kuburan digunakan untuk pacaran. Ada yang ngerti? Ada. Pacaran di kuburan. Gitaran di kuburan. Masya Allah, bukan nasihat buat kita. Pula mati, saya juga bakalan maaf. Kadang-kadang tukang ngubur. Jangan mau ke sholat. Tukang ngubur. Kagak sholat. Ya Allah, mau ikut sholat jenazah. Sholat jenazah pakai rukun. Ya Allah, bahlul. Sholat jenazah enggak ada rukunnya, bang sujud. Ini rukun dua kali. Masya Allah. Benar-benar. Masya Allah, secinta masalah semuanya. Ono ono wong alam ninggal gagah kali ya. Nah, Allah menjadi bagi dia yang sudah dia bersama sehingga bisa menjaga segala Allah, menjaga segala rahmat Allah dari ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, panjang umur sehat afiat, mati dalam husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ibadun barulah mafur. Karena kita semua mau berjabat, mau rakyat semuanya pengelombaran telah lagi berbuat. Semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah selama dunia akhirat sampai masuk dalam jannah. Insyaallah adab bi syafaati Habib Wasal bi ma'iyati Habib Wasal bi murafaqati Habib Wasal. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah rahimahullah. Saya enggak berbanyak lagi. Bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.